Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku. Guys, kalian tahu nggak hari ini itu aku sama suami lagi bersih-bersih kamar ya. Nih, suami aku lagi ngepel. Suami aku nggak mau disorting guys karena nggak pakai baju. Wow. Jadi aku kemarin itu beli apa ya namanya ya, itu loh buat di lantai biar kalau embul jatuh atau apa itu nggak sakit guys, karena embul tuh udah masya Allah udah aktif banget, taruh di sini udah nggak bisa ya. Terus kamar suami aku itu kan kecil ya, kecil terus juga banyak barang banget gitu, banyak barang. Dan jadi kita tuh lagi susah payah untuk mikir kayak gimana gitu caranya biar taruh di itu. Jadi kemarin aku tuh beli ini nih guys, aku kasih lihat ya. Guys, jadi kemarin itu aku sama suami itu beli ini ya. Ini ada kopuko nah. Jadi intarnya di mix gitu loh, biar kayak digambar kayak gini. Ayo, dengar ayahnya, Ma. Oke, iya. Biar kayak digambar kayak gini. Ini murah banget loh, guys. Cuman 139 dan ini tuh buat anak-anak ya. Kita belinya nggak usah mahal-mahal, yang ini aja. Nah, terus ini juga kan empuk kayak gitu guys, empuk banget, nggak ini ya, tuh lagi pasang. Hey Ma, wow, and how strong tuh bisa, and how strong. Jadi kita masangnya kayak gini guys. Kok sih ini masih apa? Ini masih, jadi gampang banget loh masangnya loh. Jadi masangnya tuh warna coklat satu, warna ininya satu kayak gini loh. Gampang banget. Ntar kita pasang sampai sana ya entarnya tuh. Oke guys, kita pasang dulu ya. Nah guys, jadi ceritanya kemarin itu niatnya tuh kita tuh beli kayak gini juga ya, kayak gini juga yang itu loh, yang ada di pinggirannya tuh kayak ada ininya, alang-alangnya ya kalau bahasa Indramayu mah. Dan itu ternyata itu susah banget di ini ya, di kita di meterin, dan itu terlalu gede banget, nggak masuk ke kamar kita. Dan itu pun juga harganya tuh sekitar 7.000-an ya kalau nggak salah ya. Jadi terus kita tanya-tanya tuh sama pedagangnya berapa besarnya, berapa ukurannya. Dan kita itu kemarin itu ngukur ini ya, ngukur di sini itu tempatnya itu kurang gede. Jadi kata suami aku ya udahlah nggak usah beli yang itu gitu, beli aja yang ini gampang. Ini bisa digampang di pasar bongkar, kalau itu kan susah banget kan gitu. Dan sekarang tuh embul tuh udah bener-bener mulai aktif banget, kewalahan ya kalau taruh di sini dia njerit-njerit guys. Kalau taruh di ranjang ya kadang main-main sama kita, dia itu udah aduh takut jatuh gitu loh. Jadi kita inisiatif buat beli lantai itu ya. Enak banget ya bisa dicuci kayak gitu. Jadi suami aku bilang udah beli ini aja, nggak usah beli yang itu gitu, biar si embul itu entarnya kemana-mana itu lost doll lah. Jadi biar kemana-mana si embul itu lost doll ya, mau ngapain aja tuh bodo amat gitu loh. Kita biar nggak terlalu capek banget guys, karena kita tuh udah bener-bener capek banget. Ya namanya ngurus anak capek, tapi biar kita agak ringan sedikit gitu, karena aku juga punya kadang aku juga apa namanya
bungkusin barang dan suami aku kerja kayak gitu dan kata suamiku ya udah kayak gitu. Nah guys, jadi dia itu biarin aja di sini. Nanang. Nanang punya ini ya, punya tempat baru ya biar lihat Paule Pauci. Nanang. Nang. Nanang. Di. Jadi kita cuma ngeliatin aja, kalau jatuh nggak takut sakit guys. Awas, awas Nanang, awas kepentok. Awas kepentok. Sini, nangis sini. Yang sini. Gempalang gempuling. Leh. Kita bisa istirahat guys kalau kayak gini. Nggak kayak kemarin, Masya Allah. Guys, kayaknya dia seneng banget. Ya, seneng lah gitu, namanya anak kecil ya. Kalau diumbar kayak gitu kan seneng. Jadi, oke guys, makasih banget ngikutin aku dan Nanang Embul ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya guys ya. Bye-bye.